Ini kabar terakhir yang dari Bapak yang dari Cinyiru tadi. Di dekat makam itu. Iya, soalnya akses jalan udah enggak bisa dilalui. Ini Neng udah ditolong. Itu ujungnya, itu ujungnya tuh kali itu rumah sana, rumah ke sono banyak tuh rumah dari sini. Korban sudah ditemukan kemarin sore, dan tadi kita mengarahkan untuk warga agar bisa turun untuk mengungsi di bawah, dikarenakan kawasan pengungsian yang di atas itu masuk zona berbahaya.